Pemirsa, masyarakat yang bermukim di wilayah Kutai Selatan dan sekitar tidak perlu jauh-jauh mencari sekolah menengah pertama negeri. Kini hadir SMP Negeri 5 Kutai Selatan, sekolah termuda di Kabupaten Badung. Sebagai sekolah baru, SMP 5 Kutai Selatan memiliki gedung representatif yang diresmikan Wakil Bupati Badung Ketut Suyase. Memiliki 30 ruang kelas, SMP Negeri berada di Desa Kutu, juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai CCTV, laboratorium komputer, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan akademik siswa. Di bidang non-akademik, sekolah juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai pencaksilat, pramuka, hingga menggambar, untuk menyalurkan hobi dan bakat siswa. Mendukung berbagai kegiatan akademik dan non-akademik siswa dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, proses belajar mengajar di SMP Negeri 5 Kutai Selatan didukung para tenaga guru yang profesional dan handal di bidang masing-masing. Masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya tidak perlu ragu lagi untuk datang ke SMP Negeri 5 Kutai Selatan. SMP Negeri 5 Kutai Selatan saat ini telah memiliki 345 siswa kelas 7 dan kelas 8. Meski tergolong sekolah muda, SMP Negeri 5 Kutai Selatan telah banyak menorehkan prestasi, seperti prestasi di bidang tari dan modeling dalam berbagai kegiatan lomba, dan juara 3 dalam bidang paskibra di tingkat kabupaten. Sebagai sekolah baru, SMP Negeri 5 Kutai Selatan akan terus berkomitmen, terus meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka melahirkan SD lulusan yang handal dan berdaya saing, untuk menjawab tantangan era globalisasi.